Menjelang sambutan Ramadan dan Aidilfitri, rangkaian pemborong dan peruncit terbesar tempatan Maidin menganjurkan kempen klasiknya Raya. Ia bagi memberi tawaran berbelanja dengan harga murah dan berpatutan kepada pelanggan sekaligus membantu mengurangkan cabaran kos sara hidup rakyat. Pengarah urusan Maidin, Datuk Dr. Amir Ali Maidin berkata, sepanjang kempen berlangsung, Maidin menawarkan seleksi barangan keperluan rumah dan dapur serta kelengkapan raya dengan harga istimewa. Sebagai usaha menyantuni golongan memerlukan, Maidin akan memperuntukkan sebahagian daripada nilai barangan bagi setiap pembelian kepada kumpulan sasaran. Itu apa yang kita buat pada hari ini, pelancaran hari ini oleh minister, KPDN punya minister. Nombor satu, kita ada satu tabung Maidin Prihatin di mana 53 pembekal-pembekal Maidin, bila pelanggan-pelanggan kita mau beli barang kat Maidin, contohnya dia beli Adabi, contohnya 10 sen daripada barang itu mereka akan hulurkan kepada Maidin Prihatin. Dan kita harap pada tahun ini kita akan kumpulkan lebih kurang 300,000 di tabung Maidin Prihatin yang akan digunakan untuk membantu B40 untuk orang kata nak shopping nantilah, untuk raya ke atau untuk membeli barang asas. Jelasnya, dana tersebut akan disumbangkan kepada rumah kebajikan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, langkah dilaksanakan oleh Maidin perlu dicontohi pengusaha lain sebagai kesinambungan usaha kerajaan meringankan beban rakyat. Pada hari ini, Maidin telah melangsungkan lagi payung rahmahnya dan KPDN mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dato' Amir Ali Maidin yang saya rasa telah begitu serius dalam membantu KPDN menjayakan konsep payung rahmah. Bermula dengan menu rahmah dan sekarang beliau tampil menjelang Ramadan dan sambutan Hari Raya dengan jualan rahmah klasiknya Raya. Baju kanak-kanak, tudung yang bermula dengan RM12.90 sehinggalah kepada pakaian dewasa sama ada baju Melayu ataupun baju kurung semurah RM30. Kempen klasiknya Raya dengan kerjasama rakan eksklusif perbankan MBSB Bank bermula hari ini sehingga 15 Mei di semua cawangan Maidin.